Polres Metro Bekasi membongkar jaringan internasional peredaran narkoba di Hotel Sabrina 45 Provinsi Riau. Pengungkapan ini berawal dari pengembangan kasus narkoba di wilayah Kabupaten Bekasi. Kapolres Metro Bekasi Kombespol Hendra Gunawan menjelaskan, pengungkapan tersebut berawal dari penangkapan kasus sabu di wilayah Kabupaten Bekasi. Pihaknya melakukan pengembangan dengan didapati pemasok sabu itu dari wilayah Provinsi Riau. Dari hasil pengembangan, polisi membekuk tersangka Irawan Edi Wijayanto alias Edi, 26 tahun, dan Rizky Ramadan alias Kiki, 26 tahun. Dari tangan kedua tersangka yang merupakan kurir narkoba ini didapati barang bukti 12 kg sabu dan 3.750 butir ekstasi. Dua orang ini adalah kurir, dua-duanya tidak saling mengenal, dan keduanya bertemu di bandara dan diperintahkan untuk mengambil sabu sejumlah 2 kg plus ekstasi 3.750 butir di Hotel S 45 Kan Baru, dan dari temuan tersebut mereka mengembangkan lagi, kemudian mendapatkan kembali 10 kg sabu di Hotel S 46 atau Panam. Nah, total kami dapatkan 12 kilo sabu dan 3.000 untuk RR dan IE ini. Lagi untuk RR ini merupakan residivis yang baru 3 bulan yang lalu selesai menjalani hukuman kasus narkoba. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.